lempeng kelapa, laksa laksam, pulut kuning, pulut putih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabatku semua? Sahabat kopi cinta, sahabat roti canai cinta. Okey, sahabatku. Geng-geng kaki kedai, geng-geng lepak kedai, geng-geng minum kopi kedai. Kali ini sahabat seperti biasa, kita dah start nak niaga buka kedai ni. Kita dah sedia dengan roti canai, tambah lagi dengan apa, keadaan cuaca yang begitu kuram seronok sebab hujan terus sahabatku. Hujan berterusan hampir sehari semalaman. Hujan terus turun sahabat. Tempat-tempat sahabat macam mana? Dan macam mana aktiviti sahabat-sahabat? Apakah berjalan lancar ataupun terkendala dengan keadaan cuaca seperti sekarang, musim hujan, musim tengkujuh? Saya macam ni lah sahabat-sahabat. Pagi-pagi dah kat kedai, pagi-pagi dah buat roti canai. Jadi sahabat-sahabat yang nak sarapan bolehlah singgah di restoran Kulai Kawah, Jalan Bypass Kuantan Pahang, ataupun Jalan Airport, Jalan Airport Kuantan Pahang, berdepan dengan Caltex Jalan Bypass, atau bersebelahan dengan Dewan Datuk Manan, Jalan Bypass Kuantan Pahang. Okay, sahabatku, kat sini kami menyediakan macam-macam menu. Nasi lemak, nasi minyak, roti canai, lempeng kelapa, mi goreng, mihun goreng dan sebagainya. Begitu juga air-air. InsyaAllah kami akan cuba penuhi permintaan daripada sahabat-sahabat selagi kami mampu dan terdaya. Tapi kalau sekiranya kami tidak dapat melayan sahabat dengan baik dan kurang memuaskan, kami minta ampun maaf. Ya, kami minta ampun maaf. Karena kami orang-orang yang lemah, yang masih belajar untuk berniaga. Okey sahabatku, tanpa melengahkan masa, terus ikuti video saya. Semoga sahabat-sahabatku sedikit setidaknya merasa terhibur dengan video saya ini. Walaupun tak begitu menghibur sahabat-sahabat, tapi anggaplah hiburan di masa-masa hujan ya sahabat-sahabatku. Anggaplah hiburan. Sebab hari ini saya tak dapat pergi buat konten ke pantai, ataupun saya tak dapat pergi jalan-jalan ke pantai sahabat. Jadi saya nak berkonten dalam kedai saya je lah. Saya nak berkonten dalam kedai je, konten buat roti canai sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya ataupun nak tahu resipi, nak tahu cara menebar ataupun apa-apa je lah, boleh komen di bawah sahabat-sahabatku. Di keadaan di sini hujan terus sahabatku dari semalam, tanpa henti. Tapi hujan taklah begitu lebat, cuma cukup lebat, namun taklah begitu lebat yang besar tu lah, namun cukup-cukup lebat. Okey sahabatku, kita mula nak goreng roti canai sahabatku. Kami jual harga sekeping roti canai RM1.50 ya sahabat. Sebab dengan harga RM1.50 ni, bolehlah bagi kami untuk apa, menggaji pekerja, bayar gas, bayar api air, dan
banyak lagi lah barang-barang yang perlu dikongsi dia punya hasil. Okey sahabatku, semoga sahabatku terhibur. Ikuti terus sahabat. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, di sini roti telur kami jual seharga RM3 sekeping. Sebab memandangkan harga telur cukup mahal sahabatku, dan tepung pun cukup mahal sahabatku. Tepung, telur, susu, lanta, garam, gula dan sebagainya cukup mahal sahabat. Jadi itu adalah bahan-bahan asas dalam membuat roti canai. Itu belum kami kira harga kuah ya. Harga untuk buat kuah tu cukup banyak sahabatku. Jadi tak perlulah saya ceritakan, cuma untuk hiburan kita sama-sama. Itu saja. Okay, sahabatku. Dan dekat sini sahabat, kami ada juga membuat roti canai sardin. Roti canai sardin. Dan kami jual seharga RM7 sekeping sahabatku. Cukup besar. Boleh dimakan untuk 2 orang ya. Sekeping roti sardin dibuat untuk 2 orang ya sahabat-sahabat. Dan di tempat sahabat macam mana? Berapa harga? Cuba sahabat-sahabat tu cerita komen di bawah. Tempat sahabat-sahabat masih seharga berapa? Cerita sahabatku. Biar kita sama-sama tahu. Kongsikan berapa harga roti canai di tempat masing-masing. Ini tetap hujan ya sahabatku, hujan berterusan tanpa henti. Namun apalah daya kita, kehidupan dan juga aktiviti mesti diteruskan, dilangsungkan sahabatku. Tak kira hujan maupun panas. Okey sahabat-sahabatku, di musim hujan ni sahabat, jagalah diri, family dan juga harta benda sahabat. Simpanlah benda-benda yang penting terlebih dahulu. Kemaskan awal-awal walaupun belum berlaku banjir, namun simpanlah maklumat-maklumat atau fail-fail penting yang sangat mustahak sahabatku, di sebuah bekas plastik ke, terutamanya musim hujan ni bukuh dengan plastik dia selamat. Kadang kalau kita simpan dalam beg pun, kadang beg kita tembus air, jadi kurang selamat. Selelok-eloknya bungkus plastik sahabatku. InsyaAllah selamat. Bungkus plastik kemudian di seal, diikat dengan plastik, dengan getah ke apa ke. InsyaAllah selamat. Dokumen-dokumen yang ada. Sebab apa sahabat, banjir ni kita tak dapat nak jangka. Macam tempat saya juga macam tu. Tak pernah-pernah banjir, tiba-tiba banjir. Tak boleh nak cakap apa. Semua rosak, semua tenggelam. Duduk dah hampir 20 tahun, tak pernah jumpa banjir. Tiba-tiba sekali kena banjir sahabat-sahabatku. Rasa tak percaya dan rasa nak menangis. Sebab banyak barang yang tak dapat diselamatkan.
Kebetulan masa itu cuti sekolah sahabatku. Jadi cuti sekolah kami balik kampung. Balik kampung tak pernah fikirlah dekat taman kami duduk ni, tak pernah fikir ada banjir. Saya dapat maklumat daripada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang di taman, kata taman kita dah ditenggelami air ataupun dimasuki air banjir, dia kata. Saya pun tak boleh nak buat apa sebab balik jauh sahabatku. Balik kemari pula dihadang balik oleh banjir juga di setengah tempat, hingga menyebabkan melambatkan apa untuk balik untuk menyimpan barang. Jadi itulah sahabatku, itulah pengajaran bagi kami. Jangan menganggap tempat tu aman dia tidak akan banjir. Sebab kita tak tahu, mungkin air longkang akan tersumbat, sungai tersumbat dan sebagainya boleh berlaku sahabatku. Bagaimana yang berlaku di tengah Bandar Halam tahun-tahun lepas, tak pernah dijangka, tak pernah dipikir, tiba-tiba air banjir masuk ke dalam supermarket, dalam mall. Sahabatku, tak pernah dijangka ya sahabat. Bayangkanlah kita tengah beli belah, beli barang dalam mall, tiba-tiba banjir. Tak pernah mimpi kat situ ada banjir, tiba-tiba banjir sahabat. Inilah kebanyakan sekarang tempat-tempat berlaku macam tu sahabatku. Melainkan kampung-kampung yang kedudukannya lebih tinggi, itu selamatlah sikit. Ini keadaan kedai saya sahabat. Pagi pagi sebelum ada customer, saya sampai terus macam ni keadaannya, masih sunyi, masih senyap, ada orang lagi. Jadi saya masuk, saya nak buat persiapan sahabat-sahabatku, persiapan untuk tebar roti canai. Sementara pelanggan belum sampai, jadi kita standby dulu dalam 100 keping untuk apa, mempercepatkan proses sahabat-sahabat kita yang nak pergi hantar anak sekolah, yang nak pergi bekerja. Jadi bila kita dah standby kat sini, insyaAllah nanti dia orang datang sini, dia orang cuma minta order. Kita terus siap packing, bungkus, bagi dia orang tu jalan tanpa menunggu banyak masa. Sebab kalau menunggu banyak masa, kesian juga dia orang nanti jalan jam. Jadi tak seronok. Keadaan jalan jam ya sahabat. Okey sahabatku, semoga keadaan sahabat tetap dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha, dilancarkan segala urusan. Kita jumpa lagi nanti sahabatku. Sekejap lagi saya nak fokus untuk menebar dulu. Terima kasih.
Okeylah sahabat, tanpa membuang masa panjang-panjang, sampai di sini dulu video kita hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.